Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Trio Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 saya berada di Pasar Hewan Sukorjo atau Pasar Pon ya. Ini bukannya tiap pasaran Pon menurut Penanggalan Jawa. Dan untuk session kali ini saya mau tanya-tanya tentang harga domba bibitan ya, bibitan domba. Barangkali teman-teman ada yang butuh referensi untuk harga-harganya atau untuk fattening ya atau penggemukan, kita tanya dulu sama beliau Pak Ali seperti biasa teman-teman. Oke, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mas. Ini Pak Ali bawa berapa ekor nih ke pasar ini? Bawa 22 ekor. 22 ekor. Udah laku berapa? Udah laku 7. 7. 7 ekor teman-teman. Ini udah laku 7 ekor dan masing-masing ini dibawa sama Pak Andi. Ini usia berapa sampai berapa Pak? Usia 4 bulanan ya. 4 bulan? 3 bulan 4 bulan. 3 sampai 4 bulanan. Ini ada banyak punya Pak Andi teman-teman. Yang betina mana? Yang jantan mana ini? Jantan. Oh ini jantan-jantan. Ya ini jantan-jantannya teman-teman. Ini yang jantannya 1, 2, 3. Ini contohnya yang jantan ini teman-teman ya, usianya 3 sampai 4 bulan. Yang jantan harga berapa Pak Andi? 1 juta 100. 1 juta sampai 1 juta 100. Oh, sampai 1 juta 100. 1 juta sampai 1 juta 100 teman-teman. Yang betina? Yang betina ini 700-an. 700. 700-an. Yang betina 700-an teman-teman. Masih ngumpul di sini ini berarti ya, yang lainnya sudah long ya. Jantan betina 3 sampai 4 bulanan harganya 1.100, yang jantan 1.700, yang betina 700. Oke. Ini kalau kirim-kirim nambah ongkir lagi enggak? Nambah ongkir ini harga di tempat Mas. Oh, harga di pasar ya. Harga di pasar. Ini kalau kan diambil 20 ekor tadi. Oh, tadi 20 ekor. Oh, diambil ke dibawa ke Pacitan. Ke Pacitan. Ngambil di sini atau gimana? Ngambil di sini di tempat saya, di kandang saya. Oh, di kandang. Ke Pacitan Jawa Timur ya. Jawa Timur. 20 ekor alhamdulillah dibawa ke Pacitan teman-teman. Yang ini masih ada juga yang dibawa ke pasar. Masih bisa nego enggak harganya? Ya nego dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya. Nego 10.000 atau 20.000. Ya, nego sedikit bisa. Pokoknya harganya dirembuk lagi ya. Dirembuk lagi. Oke. Iya. Matur nuwun Pak Andi. Muga-muga laris manis Pak Andi. Iya. Ini kita lanjut teman-teman. Sebelahnya Pak Andi ini ada lagi. Ini jantan apa betina ini, Mas? Oh, ini jantan. Jantan. Jantan ini. Ini usia berapa? Usia 5 bulan. 5 bulan. Jantan usia 5 bulan. Harga berapa, Mas? Harga 12.5. 12.5. 1.250. Iso-iso kurang apa, Kang? Ora iso. Lanang ora iso. Wis pas. Nggih. 1.250.000 kalau yang itu ya. Jadi harganya macam-macam. Oke, kita cari lagi. Tadi punya Pak Andi, sekarang cari lagi ya. Yang penting untuk sesi ini kita cari bibitan. Oke. Ingun sama rada gede-gede kok, Pak. Ora sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ingun sama rego piro nang iki? Iya. Oh. Dia paling kur bagi lima ringgit. Lanang po? Lanang. Oh iya. Ya ini jantan teman-teman. Ini harganya paling tinggi 1.250.000. Yang paling gede-gede ya. Kalau yang ini yang agak kecilan lagi berapa harganya? Yang cilik mana mergone piro? 1 jutaan. 1.000-an. 1.000-an. Oh. Ya 1.000-an alias 1.000.000 teman-teman. Oke, 1.250.000. Ini ada yang gede. Nih. Jantan semua. Lanang kabeh, Pak ya? Lanang kabeh. Oh, lanang kabeh. Oke. Nggowo sapa sampean iki? Hah? Nggowo sapa sampean iki? Pak Kaji Muji. Pak Kaji. Oh, iya. Oh, Pak Ribut. Oke. Matur nuwun, Pak. Maris-maris ya, Pak.
Kodok-kodok. Kita cari yang lain lagi teman-teman. Untuk cari tempenya lagi. Ini ada, tapi pedagangnya nggak tahu kemana. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita masih cari-cari cempe ya. Ini ada dua ekor cempe juga. Langsung saja kita tanyakan sama beliau yang jauh. Ini usia berapa ini mas? 7 bulan ini teman-teman. Jantan apa betina ini mas? Jantan semua? Jantan semua. Ini 7 bulan katanya ini cempe. Harganya berapa ini mas? 1.450.000. Satu ekornya 1.450.000. Nih. Apa tuh nih kang? Ini agak gede sedikit lagi ya daripada yang tadi. 1.450.000-an. Resik-resik kan kok. Ini aku mau beli. Tak gembar wae. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Kita masih berburu cempe lagi ya. Kita coba ke sini. Pak Di, tak cukup gambari Pak Di. Gambari. Umur berapa Pak Di? Terung selapan. Patang sasi berarti ya. Wedok-wedok kabeh kaya ini? Wedok. 4 bulanan betina ini teman-teman. Ada 2 ekor cempe. Harga berapa ini Pak Di? 15. Satu ekornya? Oh, sejenisnya butuh seket. Oh, sejenisnya butuh seket. 750.000 satu ekor. Ini sama ini teman-teman. Yang 15 burung itu 750.000 ini betina. Ya. Oke Pak De, matur nuwun Pak De, laris manis yo. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review harga cempe atau bibitan domba hari ini yang dijual di Pasar Hewan Sukorejo tanggal 23 Desember 2021. Oke, jangan lupa dukung selalu jajaran dengan cara subscribe, like, share, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Barangkali teman-teman ada yang minat, nanti bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.